Yo 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 yo, kembali lagi bersama saya. Waduh, siap siap siap. Ya, kembali lagi dengan saya ya teman-teman. Jadi ini saya sebenarnya habis nongkrong sebenarnya. What the fuck? Tapi setelah pulang saya ingin bikin video pastinya. Dan yang saya targetkan kali ini adalah cewek satu kelas, jadi satu kampus. Ya kenal lah ya, tiap hari hampir ketemu. Dan ini adalah salah satu cewek yang belum pernah saya gombal ya teman-teman. Jadi ya nggak tahu, mungkin dia kalau saya gimana ya, saya suka gombalin cewek, mungkin dia nggak tahu karena mungkin teman-temannya belum ada yang ngasih tahu ke dia teman-teman. Jadi mungkin aman sih ya. Ya nggak tahu juga sih, dia tahu bangga saya pintar gombal. Oke, pastinya kalau malah di gimana ya, di luar malah saya terkenal, tapi kalau di kelas malah mungkin belum terlalu gimana ya, ada yang sebagian yang belum tahu bahwa saya punya YouTube channel. Oke ya teman-teman, langsung saya cerita sikat gue. Rahma, Bing. Oke sip, kita kasih gimana ya, kasih pesan-pesan nikmat beda seperti biasa, hari-hari biasa, biar dia nggak gimana ya, biar dia nggak ketahuan saya nggak ketahuan. Pokoknya chat seperti biasa aja teman-teman. Jadi nanti pokoknya kita sikat terus boy, tapi awalnya kita biasa aja dulu boy. Enak apa wan, tanda tanya, dan akhirnya dijawab juga wan. Tapi kenapa pakai dia pakai bahasa Jawa padahal teman-teman? Oke, malah dia pakai bahasa Jawa, kebiasaan mungkin pak. Tapi biasanya kadang saya juga pakai bahasa Indonesia sih. Tapi semoga nanti jawabannya bahasa Indonesia. Jadi saya artikan dulu ini enak apa wan, jadi anda apa wan gitu boy. Oke lanjut aja boy. Gak apa-apa, cuma cek koneksi WKWKWK. Kita ketawa aja gitu boy. Wende, kita kasih topik yang nikmat. Ini sebenarnya alasan cek koneksinya. Biasanya kadang saya ngecek ke teman saya ya, apakah koneksi saya bagus. Nah, kalau WA-nya cepat ya jadi bagus gitu loh boy. Oke kita tunggu dah. Oh iya katanya. Anjay, pakai bahasa Jawa lagi boy. Oh iya katanya pak. Oke, saya bingung mau lanjutin gimana, boy. Oke, dah lanjut aja gitu, boy. Kamu di mana? Tanda tanya. Kita tanya, boy. Di mananya? Di dulu gitu loh, boy. Biar mantap, biar mantul. Kita lihat posisinya dulu. Pokoknya chat seperti biasa aja gitu loh, boy. Ini lagi di jalan. Emang ada apa? Tanda tanya. Langsung pokoknya kita kepo-kepo nikmat gitu loh, boy. Sok perhatian. Gak biasanya gue tanya seperti ini boy. Habis dari mana? Tanda tanya. Oke sip, kita tanya habis dari mana gitu loh boy. Oke mantap, ini awalan nikmat. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk mensupport channel ini dan memberikan hiburan dan manfaat kepada banyak orang. Dan loncengnya juga. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Dari bioskop, hehehe katanya. Anjir, ternyata dia habis nonton tak. Waduh, waduh, mantap. Tapi saya sebenarnya nggak peduli sih. Ya karena ini konten saya. Oke, kita lanjutkan aja. Ya, nggak ngajak-ngajak. Ini kita sok perhatian aja gitu loh, boy. Sebenarnya ya nggak penting sih. Tapi ya gimana biar chatannya nikmat gitu loh, boy. Kamu nonton aja nggak ngajak aku, sama imajinan cemberut. Iya juga sih, kalau saya nonton ya nggak ngajak dia sih. Siap, jadi pak mantap, asyik pokoknya pak, anikmat. WKWKWK, kita ketawa aja gitu bay. Ya bener sih, saya nggak tahu, nggak tahu ngajar Rahma. Kamu itu kayak wede, kita langsung ganti topik biar mantap, biar nikmat. Kayak apa? Tanda tanya. Langsung dia tanya boy, kayak apa?
siap jadi pak, dia sudah masuk ke perangkap saya. Mantap jadi pak, kita langsung kita sikat aja kayak bidadari surga. Emang mantap, emang nikmat. Gombalan dari saya emang bukan kaleng-kaleng gitu. Berarti ada tadi, dia ada tara pokoknya, Pak. Asyik jadi maaf mantap pasti dapat nikmat. Wede. Wajib dicoba gombalan level Dewa Zeus. Melatiku, ku berjanji hanyalah untukmu. Bisa aja lo sama Ima bukan ketawa teman-teman. Wende, emang mantap, emang sedap, emang nikmat. Gombalan dari saya emang mantel-mantel gitu loh. Sudah tidak terduga gitu loh. Sudah tidak terduga emang mantapnya. Kamu kan di jalan, Wende. Langsung kita kan dia masih di jalan nih. Kita pokoknya kita ajak Wende ngobrol-ngobrol nikmat gitu loh, Boy. Ya terus tanda tanya, langsung kita mantapkan gitu loh Bay. Kita pepet nikmat, aku boleh minta tolong nggak? Tanda tanya, Bay. Langsung kita minta tolong, apa reaksinya Bay? Gimana reaksinya? Tolong apa ya? Tanda tanya. Langsung dia minta tolong apa katanya? Siap jadi Pak, mantap. Ini ya sudah terjebak Boy, sedap sekali Boy. Tugas ini kurang satu, tugas sulit banget Wende. Kita sok-sok sulit gitu loh, sok-sok gimana ya, meminta bantuan gitu loh, biar lebih dekat, biar lebih nikmat. Tugas apa sih Wende? Langsung dia tanya gue, tugas apa sih katanya. Wede, emang mantap, dia sudah terjebak. Oke, mumpung terjebak seperti ini, lebih mantapnya langsung kita sikat Boy. Tugas untuk memilikimu. Emang mantap, emang sedap, emang nikmat. Tiada tanding, tiada tara pokoknya Boy. Emang the best Boy, emang good. Wajib dicoba ini Boy, wajib dicoba untuk para kaum jomblo. Biar ku ungkapkan cinta, walau cinta itu hampa. Bentar, gak biasanya kamu kayak gini sama emoticon ketawa. Ya emang mantap Wendy. Dia mungkin gak tahu bahwa saya punya YouTube channel, bener. Mungkin dia belum tahu Boy. Padahal di kelas sudah banyak yang kena sih gombalan dari saya, tapi mungkin gak cerita sih. Jadi si Rahma belum tahu. Mantap kan, emang mantap. WK WK WK, kita ketawa aja gitu Boy. Habis ini kamu kemana? Tanda-tanya. Oke, I see. Langsung kita pepet nikmat, pepet sedap pokoknya Boy. Oke, kita tunggu jawaban dari dia Boy. Pulang dong katanya. Wede, emang the best. Oke, I see. Mantap. Oke, saya punya ide yang cukup brilian. Jadi langsung ke kos, tanda tanya. Oke, kita tanya Boy. Jadi langsung ke kos gitu loh. Emang mantap, emang nikmat. Iya, katanya. Langsung dia jawab iya, Wede. Are you stupid or something? Dia sudah terpancing nikmat nih Boy. Sudah terjebak, Wede. I see. Jadi nggak kemana-mana kan? Tanda tanya. Oke. Mantap, emang mantap, emang sedap, Wede. I see. Iya, nggak kemana-mana. Oke, langsung dia tanya. Iya, nggak kemana-mana. Wih, dia sudah terperangkap. Pokoknya lanjut terus, Boy. Pepet terus. Jadi kita jodoh. Wih, emang mantap, emang nikmat. Wih, cacatan emang sedap. Kok bisa jodoh? Tanda tanya. Maksudnya kok bisa jodoh? Wih. Oke. I see. Oke, mumpung seperti ini langsung kita tanggapi dan kita sikat, Boy. Ya, kan jodoh gak akan kemana-mana. Aku jatuh cinta lagi.
Emang mantap, emang sedap, emang nikmat gumpalannya di sini. Wede sudah tidak terduga lagi. Wede emang mantap sekali, tiada tanding, tiada darah pokoknya boy. Emang the best ya, emang good, emang mantul, mantap betul. Bisa gitu ya, sama imatikan ketawa. Wede langsung dia ketawa-ketawa. Baru saya gumpalin pertama kali langsung kelepak-kelepak. Kelepak-kelepak nikmat, kelepak-kelepak sedap. WKWKWK, kita ketawa aja gitu boy. Kamu punya ballpoint kan? Langsung kita ganti topik yang lebih nikmat, yang lebih sedap pokoknya boy. Ya punyalah katanya. Waduh, langsung dia jawab. Ya punyalah. Waduh, langsung cepat nikmat. Pinjam ballpoint besok ya. Waduh, langsung kita sikat. Kita mantapkan karena besok masuk. Jadi oke. Gimana reaksinya dia boy? Iya kan aku baik. WKWKWK, langsung dia ketawa. Iya kan aku baik. Oke, dia sudah terjebak jebak nikmat, terjebak sedap. Tapi aku pinjam untuk menulis namamu di hatiku. Emang the best bro, emang gue gombalannya sudah tidak terduga lagi, sudah mantap sekali, tiada tanding, tiada tara pokoknya gue. Emang gunda. Aku jatuh cinta lagi. Kamu kok jago sih gombal sama imatikon ketawa boy. Waduh, dia nggak tahu bahwa yang dicat dia itu the king of gombal pada satu kelas gitu boy. Kok nggak tahu the king of gombal? Wow, emang the best dah. WKWKWK, kamu, aku buatkan pantun nih. Wih, langsung kita. Gimana ya pak? Langsung kita sedapkan pepet terus. Pantun apa? Langsung dia ketawa boy. Jadi kalau udah ketawa gini, jadi dia iyain gitu loh. Oke, mau gue iyain langsung kita sikat. Kelapa muda isinya roti, aku rasa kita pantas menjadi suami istri. Emang mantul boy, emang the best, emang good ini. Oke, I see. Emang the best boy, emang mantap betul. Sadar aku bila kamu yang terbaik. Pantun cuman aki. Oke, dia ketawa termeh-meh. Pokoknya dia ketawa. Pantun macam apa ini maksudnya gitu boy? Ini bahasanya agak sulit dipahami gitu ya, kalau nggak biasanya. Oke, I see. Jangan baper, WKWKWK. Kita kasih peringatan, jangan baper pokoknya, Be. Kamu udah ngantuk? Tanya-tanya. Kita tanya, Be. Apakah dia sudah ngantuk? Udah sih, hehehe. Langsung dia tanya. Udah sih, jadi mungkin dia udah lelah, mungkin Pak. Nggak tahu juga sih. Oke, pokoknya pepet terus, Be. Maaf ya, langsung kita maafkan Be. Oke, I see. Maaf kenapa? Tanda tanya. Langsung dia tanya Be, maaf kenapa? Oke, dia sudah terjebak lagi Be. Langsung kita sikat lagi Boy. Maaf, aku takut kehilangan kamu. Emang the best, emang good, bukan kaleng-kaleng. Tiada tanding, tiada tara. Siap, sudah panikmat. Aku kan ku katakan padamu, aku sangat mencintai dirimu. Ya, gombalmu bikin terbang sama imatikan ketawa boy. Wede, bikin terbang, kok bisa bikin terbang? Jadi mantap banget jadi gombalannya pak. Oke, langsung dia kelepak-kelepak. Teman sekelas aja kelepak-kelepak boy.
Ya mungkin itu dulu teman-teman video kali ini, semoga menghibur dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like agar saya semangat bikin video ya teman-teman. Jangan lupa di like, di komen kalau ada gombalan lainnya, dan jangan lupa subscribe-nya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu dukung channel dengan tekan tombol subscribe dan selalu doakan channel ini agar berkembang pesat, aman, pastinya lancar. Oke, terima kasih, see you, bye-bye.